Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share ke kalian satu lagi Gcam versi terbaru ya, yaitu Gcam 8.2 by Parrot 043. Seperti apakah review lengkap dari Gcam ini dan bagaimana cara installnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Namun seperti biasa, di sini akan saya uninstall terlebih dahulu biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, selanjutnya langsung kita install. Untuk link downloadnya silahkan cek di deskripsi ya teman-teman. Dan di sini untuk APK-nya sebesar 79 MB. Dan ini adalah Parrot 82300 versi 6. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal APK pada umumnya. Dan untuk menginstal Gcam ini syaratnya HP kalian harus Android 10 ya, minimal Android 10. Dan tentunya sudah teraktifkan kamera 2 api. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya usahakan setelah menginstal Gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya di Gcamnya sini ditekan lama, lalu pilih info APL, hapus data, hapus semua data, dan oke. Lalu buka lagi Gcamnya, kemudian izinkan semua. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Nah, selanjutnya perlu diketahui untuk Gcam ini tidak support config ya teman-teman. Memang untuk Gcam Parrot mulai dari Parrot versi 7.6 itu sudah tidak lagi menggunakan config. Dan yang saya suka dari Gcam yang seperti ini itu biasanya support di banyak device ya teman-teman. Oke, karena tidak ada config maka kita perlu melakukan beberapa settingan. Oke, untuk masuk ke menu settingan caranya tinggal ditarik ke bawah seperti ini, seperti biasa ya. Kemudian di sini untuk menu settingannya seperti ini teman-teman. Kita masuk ke menu lanjutan ya. Selanjutnya kontrol HDR Plus bisa dicentang. Lalu kontrol RAW plus JPEG ini bisa dicentang ya. Dan ini option saja. Jika kalian butuh file RAW, silakan kalian aktifkan. Kalau nggak butuh, nggak usah diaktifkan. Karena file RAW ini memakan cukup besar memori internal. Kemudian selanjutnya simpan video efisien, lalu fitur kedalaman media sosial. Oke. Selanjutnya ke bawah. Untuk jenis petak bisa diaktifkan ya. Ini biar membantu kita di dalam merekam biar hasil fotonya tidak miring-miring. Kemudian simpan foto selfie sebagai pratinjau, ini bisa dicentang. Lalu stabilisasi video bisa dicentang seperti ini. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke pengaturan modifikasi ya teman-teman. Oke, di pengaturan modifikasi seperti ini ya. Di atas sendiri ada pelacakan fokus, display P3, kemudian Google Foto. Lalu di bawahnya ada HDR Plus. Di sini saya pakai otomatis. Atau bisa disesuaikan saja dengan spek HP kalian. Semakin tinggi maka akan lebih berat ya di dalam memproses HDR Plus-nya. Maka di sini saya pakai otomatis saja. Kemudian untuk astrofotografi, nah di sini saya pakai otomatis. Khusus buat kalian yang mengalami blank hitam di mode astrofotografi, silahkan kalian set ke 8 detik saja ya teman-teman. Contohnya di HP saya yang ini, yang Redmi Note 8, itu mengalami hal demikian. Maka harus disetting ke 8 detik ya untuk
astrofotografinya. Khusus buat yang mengalami blank hitam ya, kalian set ke 8 detik untuk astrofotografi. Namun kalau tidak mengalami hal demikian, silahkan di-set ke otomatis saja. Kemudian selanjutnya di bawahnya ada perbesar gambar. Ini standarnya pakai 1,5. Saya pindah ke 1,0. Lalu ini yang terpenting ya, pengaturan pustaka atau biasa dikenal dengan leaf patcher. Oke, di leaf patcher sini kita bisa atur ketajaman, tingkat saturasi, dehaze dan lain-lain ya. Oke, kita bisa atur ketajamannya di sini. Saya set ke 1,5 ya. Ini tergantung selera saja. Jadi ketajaman foto ini bisa kalian atur ya. Saya set ke 1,5. Kemudian untuk saturasi ini sesuai selera juga ya. Untuk standarnya 1,0 ini hasil natural ya. Kalau kalian merasa warnanya kurang, kalian bisa tambahkan ya. Di sini saya tambahkan ke 1,375. Kemudian untuk dehaze-nya saya menggunakan 1,25. Kemudian selanjutnya untuk LDR ini kebalikan dari HDR, nggak usah diaktifkan. Kemudian untuk ISO-nya saya pakai standar ya, 10.000 bawaan. Oke, semuanya standar. Nah, untuk menghidupkan dan mematikan di sini, teman-teman. Ini kalau kita nggak mau pakai leaf patcher, posisinya seperti ini ya, cabut. Kemudian kalau seperti ini, hidup. Oke, selanjutnya keseimbangan putih otomatis. Ini adalah pengaturan untuk AWB-nya ya. Di sini standarnya pakai Google Pixel 5. Nah, saya sarankan kalian sesuaikan dengan lensa di HP kalian. Karena di sini HP saya menggunakan sensor Sony IMX, maka sebaiknya dirubah ke Sony IMX. Kalau HP kalian menggunakan lensa Samsung, silakan kalian rubah ke Samsung ya. Untuk mengeceknya, kalian bisa cek di pengaturan HP ya. Untuk di HP Xiaomi, masuk ke pengaturan tentang telepon, lalu ke software information. Di sana ada informasi lensa apa yang dipakai di HP kalian. Oke, ini hubungannya adalah dengan pewarnaan ya, pewarnaan yang lebih pas. Kalau misalkan ini nggak sesuai, itu biasanya warnanya kurang pas ya, warna yang dihasilkan. Oke, kemudian di bawahnya ada super resolution zoom atau biasa dikenal dengan cyber ya. Nah, buat yang mengalami fast close di mode malam, silahkan untuk super resolution zoomnya jangan dicentang ya, kalian matikan saja. Tapi jika aman untuk mode malamnya, silahkan diaktifkan karena ini membantu lebih bagus ya untuk hasil fotonya. Oke, saya kira untuk pengaturannya cukup ya, sampai di sini saja. Kemudian untuk based on keycamnya 82300. Oke, selanjutnya langsung kita tes ya teman-teman. Untuk fitur-fiturnya di game ini seperti biasa ada mode malam, kemudian mode potret, lalu kamera ya, video ya. Kemudian di mode lainnya sini ada panorama, foto sphere, playground dan juga lens ya. Dan fitur-fiturnya semuanya lancar ya teman-teman. Yang pertama kita mulai dulu dari mode malam ya. Langsung kita tes di luar untuk mode malamnya. Oke, langsung kita tes ya teman-teman. Di sini saya mencoba untuk foto light painting atau light trail menggunakan mode astrofotografi. Oke, pengaturannya seperti ini ya. Kemudian untuk foto light painting, trik dari saya, usahakan waktu pengambilan gambar itu yang dari arah berlawanan tidak terlalu ramai ya. Kita tunggu mobil ini lewat dulu ya, mobil yang itu, biar temnya agak panjang. Oke, langsung kita jepret ya teman-teman. Dapat 55 detik. Dan usahakan untuk foto light painting atau light trail, pokoknya yang menggunakan long exposure,
usahakan selalu gunakan tripod ya untuk hasil yang terbaik. Dan ini sudah mulai kelihatan hasilnya, teman-teman. Hasilnya mantap ya. Dan di sini untuk lalu lintasnya tidak terlalu ramai karena sedang PPKM juga ya. Jadi tidak terlalu ramai seperti biasanya. Oke. Kita tunggu saja ya, teman-teman. Ditunggu waktunya sampai selesai. Ini penempatan HP saya kurang pas ya. Jadi lensanya masih kena ini jaring laba-laba yang ada di jembatan. Tapi nggak apa-apa, hasilnya mantap. Hasilnya bagus ya, teman-teman. Detail seperti yang terlihat di layar ya. Detail, minim noise. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini beberapa contoh pengambilan yang lain ya untuk mode malam. Dan ini untuk auto night sight. Oke. Oke, untuk mode malam sudah selesai. Selanjutnya beralih ke mode potret. Untuk mode potretnya semuanya lancar ya, teman-teman, baik untuk potret kamera depan maupun potret kamera belakang. Dan seperti biasa di sini ada pengaturan retouch wajah atau mode cantik ya, sama seperti GCam pada umumnya. Oke, kemudian selanjutnya di mode kamera. Untuk di mode kamera sini beberapa handphone ada yang support AuxLAN, ada yang tidak ya, teman-teman. Contohnya di Redmi Note 10 ini nggak support AuxLAN, namun di HP saya yang satunya di Redmi Note 8 dia support ya. Jadi untuk pindah ke AuxLAN tinggal di tap saja dua kali di sini ya. Nah, maka dia akan pindah ke wide angle. Nah, seperti ini ultra wide ya. Nah, dia support ultra wide untuk di Redmi Note 8 ya. Kemudian untuk mengembalikan ke lensa utama tinggal diklik saja dua kali di sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi nggak semua handphone support AuxLAN ya di GCam ini. Dan pengaturannya di sini dia secara otomatis ya. Dia secara otomatis akan tampil di pengaturan modifikasi sini. Nah, dia ada dukungan lensa tambahan atau AuxLAN. Kemudian di sini ada HDR ya. Ada HDR dan LDR. Jadi untuk HDR ini hasilnya lebih terang ya. Kemudian kalau LDR ini sebaliknya. Jadi kalau kalian aktifkan LDR maka hasilnya lebih gelap ya dibandingkan menggunakan HDR. Oke, kemudian selanjutnya untuk di videonya walk ya, teman-teman, untuk videonya. Nah, untuk gerak lambatnya atau slow motionnya di Redmi Note 10 masih force close, tapi di Redmi Note 8 lancar ya, teman-teman. Untuk di Redmi Note 8 slow motionnya walk. Nah, seperti ini. Jadi GCam ini recommended banget untuk device Redmi Note 8 MIUI 12 Android 10 ya. Oke, timelapse-nya walk. Kemudian panorama walk ya. Lalu photosphere. Photosphere-nya juga walk. Saya percepat saja ya, teman-teman, agar videonya tidak terlalu panjang. Kemudian yang terakhir ada playground. Oke. Saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.